Bacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur Jakarta. Tampillah putra tarekat dari Kampung Batu Hampar, Payakumbuh, Sumatera Barat. Sang ayah bernama Ustadz Haji Jamil, guru tarekat Mursyid Naksabandiyah Khalidiyah. Punya putra mendampingi Bung Karno bernama Muhammad Hatta. Akhirnya terpilih sebagai wakil presiden pertama Pak Hatta Ki Putra Tarekoh. Ramane guru tarekoh Naksabandiyah. Sayang sejarah Pak Hatta Putra Tarekoh ora tau diterangno nang sekolahan, sing diterangno mung bapak koperasi ngono gitu. Betul? Dan masih banyak lagi. Teng tanah Jawa niki sing paling kendel nantang londo ya wong tarekoh. Santri pondok lahir wonten dusun Tegal Rejo, Kecamatan Tegal Rejo, Yogyakarta. Asmanipun Anto Wiryo. Mondok teng Tegal Sari jenis Ponorogo dadi santrine Mbah Ki Haji Hasan Besari lan Ki Haji Nur Sotik. Mondok teng santren Mbah Gelen Purworejo dadi santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Kemarin di Pondok Pesantren At-Taujih Leler Randegan Kebasen Kabupaten Banyumas atau Pondoknya Gus Anam ini mengundang Kiai Halwani dalam acara Haul Al-Maghfurlah Kiai Haji Maimun Zuber atau Mbah Mun yang lebih terkenal dengan istilah Mbah Mun, yang terkenal dengan syair Sa'duna fid dunya fauzuna fil ukhra atau Bejo Dunyo Akhirat. Ini menarik. Dalam acara tersebut kami tidak melihat satupun habib. Apakah ini ada perubahan? Biasanya setiap Pondok Pesantren Leler ini atau tempatnya Gus Anam ini mengadakan acara itu tidak sepi dari para kabin. Lah, pas kemarin ngundang Ki Halwani, ini kok sepi? Dan terus terang kami juga berpikir, ini ada apa kok bisa Ki Halwani yang rawuh yang mengisi acara haulnya Al-Maghfurlah Mbah Mun Zuber ini menarik ini. Ini ada sesuatu yang menurut kami tidak seperti biasanya. Anggapan-anggapan yang tidak seperti biasanya. Mudah-mudahan ini menuju ke positif. Ke sesuatu yang memberikan kemanfaatan, kemaslahatan tentunya. Harapan kami seperti itu. Jadi kami tidak dalam rangka menarasikan kebencian atau ujaran kebencian atau gimana, enggak. Kami cuma flashback ke belakang setiap acara di Pondok At-Taujih Leler Randegan Kebasen, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas ini selalu menghadirkan tokoh-tokoh dari Timur Tengah. Dari Yaman, kan gitu tuh, Hadramaut, biasanya seperti itu. Ulama-ulama besar lah. Tetapi ini kok ngundang Kiai Halwani. Lah ini ada apa ini? Ada apa? Nah, ini kan menimbulkan pertanyaan, menimbulkan sesuatu yang di situ itu bertanya-tanya. Terus kita semua tentunya juga paham. Gus Anam itu kan sangat akrab dengan Gus Najih, putra dari Mbah Maimun. Ini menurut kami bagus, baik ini kan gitu. Jadi haul Mbah Maimun Zuber yang ada di Pondok Pesantren At-Taujih Leler yang di situ itu mengundang Kiai Haji Halwani dari Pondok Pesantren Berjan Purworejo. Ini enggak biasanya, menurut kami enggak biasanya. Kok bisa gitu loh kan gitu. Kok bisa gitu loh. Dan kita semua sudah menyaksikan cuplikan video bagaimana Kiai Halwani mengisi haul Mbah Maimun Zuber di Pondok Pesantren atau Jih Leler Randegan Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas ini.
Kita semua sudah menyaksikan kan cuplikan videonya. Itu sudah beberapa hari kemarin videonya. Cuma kami masih belum sempat untuk bikin video kabar tersebut. Jadi kami cuma mengabarkan bahwa Pondok Pesantren Leler ini mengundang Kyai Haji Halwani loh. Tanpa bermaksud bikin narasi atau gimana, cuma memberikan kabar tersebut bahwa Pondok Pesantren atau Cih Leler Asuhan Gus Anam ini mengundang Kyai Haji Halwani dari Berjat. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.